Selamat malam. Hari ini kita mau makan pineng tuh cak bijau. Sama nasi lemak lah kalau ada. Kan? Oke, jom kita tengok. Kayak mode cak kwitiau tuh ada kah pineng? Ada. Cak. Yang ini lemak sekejap nih. Oh, oke. Okay. Nasi lemak ada? Ada, nasi lemak. Ini. Nasi lemak ayam gorengnya. Oke, okay. Yeah. Satu. Satu. And then satu pineng cak kwitiau. Apa beli dia punya itu? Ya, cak kwitiau. Ini menu dia. Oh, ada menu. Yes, ada menu tengok situ. Ada biasa. Yes, telur mata, ayam goreng, ekstra udang, and sotong, and kerang. Oh, yeah. Ini? Nah, campur pun boleh. Ayam goreng sama? Ini telur mata. Oh, ah, telur mata lah. Biasa ni dah memang dah ada udang. Nah, dia kira macam ekstra lah. Oh, mau yang original dulu lah satu. Alright, satu. Satu yang biasa. Okay, nasi lemak. Nasi lemak. Yang ni saya tak ada, saya habis. Ada tinggal ni je lagi. Apa ni? Yang ni ayam goreng biasa. Yang ni tofu fish cheese. Oh, ayam goreng perempuan habis? Ya, yeah, habis. Apa itu bagi yang ni lah? Yang ni? Ya. Yeah. Alright. Tofu cheese biasa and itu kan? Nasi goreng ayam, nasi lemak ayam goreng. Biasa. Kita restock. Saya punya dessert. Yang sekarang ni saya ada yang ni. And pineapple, orange mango, sama lime kasturi lah. Oh, yang lain belum ada? Belum lagi. Saya tak untuk sebab baru masuk hari ni, baru 3 hari. Pernah pineng kah? No. Orang mana? Taiping. Taiping Singapore. Taiping sama Singapore. Oh, Singapore. Oh, jadi jauh juga. Yeah. Resepi siapa pineng cak kwitiau aja? Dari siapa? Boleh katakan. Apa? Orang Taiping. Orang Taiping. Oh, dekat juga tuh. Bagi ada lah. Oke, oke, oke. Pica ada. Saya tak guna Thai. Sekarang saya tak ada. Saya ada pica India punya. Mari kita tengok. Ini dia punya. Buka sos dulu. Kicap. Oh, ini sos kicap. Ini dia punya sos. Oh. Yeah. Ini dua ni mesti ada. Kalau enggak ada jadi. Tak ada, tak jadi. Yang ini chip tok nenek orang mana? Pinang. Johor. Sepupu siapa? Sepupu saya. Bapak dia Johor. Okey. Dia punya rasa semua di dalam sos. Dalam sos ah. Dah dengan lada dia. Sebab dia punya tu kalau dua ni tiada memang tidak menjadi. Tak gula. Ini kita terasa. Okey, kau. Ini cuma 5 minit. 5 minit. Orang mana tadi? Orang Johor. Orang Johor. Siap. Begini sudah? Siap. Oh. Sampai 5 minit. Oke, angkat. Oke, ini hasilnya. RM8 begini? RM8. Ini datang ke Kinarut. Kinarut. Buka jam berapa nih? Dari pukul 4 petang sampai pukul 11 malam. 4 petang? Tapi selalunya yang ini sampai pukul 8.30, pukul 9 dah habis. Oh, oke. Ini. Tap. Oke.
Ah, ini sekarang nasi lemak apa ayam, tuh? Ayam goreng. Ayam goreng. Ah, panas-panas lah kalau ada kan? Ah, memang kami goreng panas-panas. Tuna minyak ya. Oh, ini nasi goreng. Ayam. Oke, Bang, kau tengok ini, Bang. Ini kami punya nasi lemak ayam goreng. Alright. Oke, Bang. Ah, perkenalkan diri, Bang. Oke lah kan, suami istri kah tuh? Dari asal? Asal Taiping. Asal Taiping. Batu Kurau Taiping Perak. Oh, oke. Okay. Sebelum ni pernah buka kedai, pernah gak? Sebelum ni berniaga begini juga lah sampai 9 je, gerai-gerai je. Oh, di mana? Sebelum ni di Camp Botawi. Oh, di Camp. Tidak Camp lah ni. Dulu lah. Sekarang dulu. Tak sudah. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dah mencicip. Pincin di sinilah. Nama balik lagi ya. Insyaallah. Masih lagi seronok di sini. Oke, 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 oke. Rezeki bang. Iya, insyaallah. Alright. Okay. Nasi goreng habis bang. Nasi lemak. Untuk apa? Ini tofu fish cheese. Tofu apa? Tofu fish cheese. Beef. No, fish. Fish. Yes. Oh, fish. Oke. Okay. Fish. Kalipun. Tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Kita sudah dapat cak kwiteo apa tadi? Biasa. Oke, okay, udah ditengok. Oke, okay, kita ada satu udang. Dua udang. Tiga. Oke, okay, ada tiga. Mari kita try lah. Nih, sajok sudah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam ada rupa cak kwiteo lah. Dia bilang Pineng. Sampai rasa Pineng dah. Berapa ringgit tadi? Berapa ringgit tadi? 8 ringgit. 8 ringgit. Bang, berapa tadi, Bang? 8 ringgit ke, Bang? 8. 8 ringgit ada 3 udang. Oke juga. Ya, sama lah. Udang. Oke. Okay. Sampai sapi neng dah. Cuma mau ada sambal apa tuh? Pickle. Jeruknya habis deh. Oh, jeruknya habis. Kalau ada oke sedikit. Rasa dia enggak berapa. Enggak pedas lah. Kalau aku 1 hingga 5 1 lah, enggak benar. Tapi memang rasa lah sampai Pineng dia. Oke. Okay. Next. Kita mau try nasi lemak. Makannya ini atas plastik sebab pipe air belum sampai. Belum ada lagi. Baru berniaga berapa bulan tadi? Dua minggu. Kalau kabut sedikit lah. Oke. Ini sambal ya. Sambal. Ini apa tadi? Tofu fish cheese. Tofu apa? Entah apa pun dapat disebut. Tofu ikan dengan cheese. Oh, tofu ikan dengan cheese. Oke. Okay. Tes ayam dia besar lah. Ini berapa ringgit? Macam 10. Oke. Okay. Piringnya kecil tadi dia bilang. Kita terasa sambal dulu. Sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia punya nasi ini tadi Toke itu bilang nasi lemaknya habis. Jadi pakai nasi biasa. Oke. Okay. Dapat telur setengah, timun 3, ada kacang-kacang, kuih sambal dulu, oke lah. Oke. Nah. Masuk di dalamnya. Ayam. Ayam ini kita apa? Kita potong lah kan? Oke, kita tinggal isi dia. Panas. Mau order, baru masak, dia bilang. Nah, kita try lah.
Oke. Okay. Tambah. Oke. Okay. Kedai ini berada di depan jimat, tengah jimat. Kinarut Palm Square. Masakan tangan orang Semenanjung, campuran apa tadi? Taiping sama Singapura. Oke, okay, mantap. Boleh datang. Cuma agak kelangkabut sedikit lah tadi. Sebab baru start kan. Tapi rasanya oke. Okay. Boleh repeat. Oke, okay, bye-bye. Sap. Oke, okay, Bang, selesai sudah kami makan. Oke. Okay. Terima kasih. Berada kedai di mana, Bang? Restor dulu kedai di mana? Kedai saya berada di hadapan supermarket Jimat Palm Square Kinarut. Operasi daripada jam 3 atau 3.30 macam tu sampailah jam 11. Sampai jam 11. Ada cuti kah Sabtu Ahad kah atau on terus? Kami cuti pada hari Isnin, minggu kedua dan juga minggu ketiga. Minggu kedua sama minggu ketiga hari Isnin. Oke, Bang. Minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempat. Oke. Tadi kami makan cakwe tiao. Sambalnya ada. Sambal ada. Apa panggil sambal jeruk? Sambal lada jeruk. Ah, lada jeruk tapi habis. Oke. Nanti di repeat lagi, Bang. Oke, itu. Ah ya, nanti repeat lagi. Ya. Alright. Oke, terima kasih. Sama. Bye. Oke.